we have something known as the James Webb Telescope. Have you heard of it? Very few yeses here. James Webb Telescope, please Google it, check it, and download the app and start watching what's going on. They launched this telescope approximately 1 million kilometers away from Earth, or perhaps beyond. You find out where exactly it is right now. And what is it doing? It is sending back images of what it is seeing there. Wallahi, they discovered thousands and millions of massive planets. Right now, as I'm talking to you in real time, it's happening. And more and more and more, and now they've discovered galaxies. We used to say Venus, Pluto, Mars, etc. Forget about that, that's minor, that's nothing. What they've discovered right now, and they're sending back images on our phones. You can see them here live if you would like. Galaxies upon galaxies. What is this? What is this? Wait until all of humankind hears about this and it digests, or they begin to try to digest it. You will have to say, La ilaha illallah, there is indeed a creator. Tip yang anda tonton tadi adalah dari Mufti Meng, seorang mufti terkenal di dunia. Bulan Julai 2023 mencatatkan tempoh 1 tahun misi teleskop James Webb membongkar rahsia angkasa lepasnya jauh. Astrolab membawa anda penemuan terbesar teleskop James Webb 2023. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, pada tahun 2003, tak kala langit yang dihiasi bintang sedang diperhatikan secara rutin, bintang kerdil kuning kecil dikesan dalam buruj Phoenix. Ia kemudiannya digelar WOPS 96. Pada tahun 2013, teleskop orbital SPOWOPS mengesan gergasi gas yang sangat jarang ditemui di sekitar bintang itu. Analisis spektrum terawal di atmosfera atas mendedahkan bahawa ia sangat lucina dan tidak mempunyai sebarang wap air. Manakala pada tahun 2022, analisis atmosfera objek telah dijalankan sekali lagi. Kali ini, dengan bantuan teleskop orbital generasi baru James Webb yang menawarkan ketepatan yang tidak pernah dicatatkan sebelum ini. Jika data tersebut disahkan, maka ia satu kejutan buat para saintis. Exoplanet itu sepatutnya diselubungi lapisan awan tebal yang bertentangan dengan apa yang telah didedahkan oleh pemerhatian sebelumnya. Oleh itu, data daripada James Webb bercanggah dengan anggaran awal dan tahap pemahaman kita tentang alam semesta sekali lagi dipersoalkan. Jadi apa yang dilihat oleh teleskop yang menakjubkan ini pada kedalaman angkasa jauh setakat ini? Astrolab akan membawa anda meneroka dengan lebih mendalam. Sejarah teleskop orbit moden terbesar bermula pada tahun 1996. Pembangunan dan usaha pemodenannya mengambil masa selama 25 tahun. Selepas itu, kapal angkasa tersebut meninggalkan planet kita dan memulakan perjalanannya di angkasa. James Webb mengambil masa sebulan untuk sampai ke titik destinasinya yang terletak 1.5 juta kilometer dari planet kita. Oleh kerana teleskop dilengkapi dengan penderia inframerah berketepatan tinggi, anda boleh melihat objek angkasa paling malap dan jauh tersembunyi di ceruk alam semesta yang gelap gelita. Walau bagaimanapun, sensitivitinya mempunyai kelemahan tertentu. Keamatan sinaran radiasi dari bumi, bulan dan matahari mengganggu isyarat malap bintang dan eksoplanet yang jauh. Oleh itu, untuk mengatasi kesan ini, instrumen super sensitif ditutup dengan skrin pemantul haba berbilang lapisan. Teleskop angkasa tersebut terpaksa dialihkan dari jasad angkasa yang besar dan terletak berhampiran apa yang dipanggil titik Lagrange kedua di sebalik bayang-bayang planet kita. Namun hasil yang diperolehi sangat berbaloi berkat usaha kerana disebabkan James Webb telah membantu kita menerusi sejumlah besar penemuan yang menakjubkan dari hari pertama operasinya. Beberapa pemerhatian telah dijangka, yang lain sebaliknya menimbulkan soalan tambahan. Salah satu kajian menemui hasil paradoks pada analisis spektrum WOPS 96B. Eksoplanet berkilau dengan ketumpatan yang sangat rendah. Ia terletak 0.045 unit astronomi dari bintang induknya dan melengkapkan orbit penuh di sekelilingnya pada hanya 3.5 hari sahaja. Mengikut pengiraan,
Jisim jasad angkasa adalah separuh daripada jisim mushtari dan diameternya adalah 20% lebih daripada mushtari. Kerana jarak yang ekstrim dengan bintang, suhu lapisan luar objek agak tinggi dan mencapai 1285 Kelvin atau lebih daripada 1000 darjah Celsius. Eksoplanet jenis ini termasuk dalam kategori mushtari panas dan dibezakan oleh kehilangan besar atmosfera disebabkan oleh angin bintang. Pengukuran awal menunjukkan garisan sodium yang sangat jelas dalam atmosfera warp 96B yang ditafsirkan oleh penyelidik sebagai tanda suasana luar biasa yang tidak berawan. Sebenarnya, mengikut model struktur seretan gas yang ada, unsur ini hanya boleh wujud di bahagian dalam planet seperti yang kita dapat lihat kesannya. Ini bermakna bahagian atas atmosfera jasad angkasa ini secara praktikal tidak menyerap cahaya. Pengesan ultra-sensitif James Webb boleh melihat ke dalam lapisan terdalam eksoplanet tersebut. Walau bagaimanapun, maklumat yang diperolehi oleh teleskop ternyata mempunyai perbezaan radikal. Lapisan luar gergasi gas mengandungi sejumlah besar wap air. Ia mengeluap di atmosfera atas dan boleh membentuk kabus besar atau awan tebal, memantulkan beberapa cahaya yang dipancarkan padanya. Oleh sebab itu, suhu lapisan bawah objek mungkin berbeza dengan ketara daripada nilai yang dikira. Mungkin ketepatan kajian terdahulu tidak mencukupi atau beberapa data disalah tafsir. Mungkin juga kita belum mengetahui faktor tertentu yang membolehkan kita menggabungkan keputusan untuk membentuk satu gambaran dengan betul. Warp 96B kekal sebagai misteri, bermakna ia masih perlu dikaji dengan lebih terperinci. Penemuan James Webb tidak berakhir di sana. 69 tahun cahaya dari bumi terdapat sistem luar biasa yang terdiri dari 3 bintang kerdil perang sekaligus. Jasad kosmik ini terlalu besar untuk menjadi planet dan pada masa yang sama terlalu kecil untuk melancarkan tindak balas termonuklear yang stabil di lapisan dalamnya. Bintang kerdil perang biasanya sukar untuk dikesan kerana sinaran permukaannya adalah sangat rendah, tetapi James Webb melihat alam semesta terutamanya dalam inframerah yang memudahkan untuk membezakan objek yang hampir tidak kelihatan dalam julat optik. Dua komponen terbesar sistem adalah sangat serupa dalam ciri-ciri mereka dan terletak agak dekat antara satu sama lain. Jarak antara mereka adalah kira-kira 2 unit astronomi dan jumlah jisim mereka adalah lebih sedikit daripada 100 kali ganda mushtari. Suhu kedua-dua objek agak tinggi, mencapai 2300 darjah Celsius. Komponen ketiga sistem berada pada jarak yang lebih jauh, kira-kira 100 unit astronomi dari pusat. Jisimnya adalah antara 14 dan 23 jisim mushtari dan jejarinya 20% lebih daripada mushtari. Selain itu, kerdil perang ini adalah kira-kira 2 kali lebih sejuk daripada sahabatnya yang lebih besar. Pemerhatian menedahkan bahawa suhu lapisan luarnya ialah 1000 darjah Celsius. Namun begitu, jasad angkasa ini jauh lebih panas daripada gergasi gas dalam sistem kita, terutamanya memandangkan ketiadaan bintang yang akan memberikannya haba. Lapisan luar kerdil perang ini mengandungi bukan sahaja komponen biasa seperti air, metana mahupun karbon dioksida, tetapi juga zarah-zarah kecil pelbagai sebatian silikon. Yang paling mudah dikesan ialah kuarza, tetapi bahan yang lebih kompleks juga telah dikesan. Ia tertumpu di atmosfera jasad angkasa ini dalam bentuk awan yang luas. Kewujudan kluster sedemikian sebelum ini telah diramalkan untuk pertimbangan teori kerana silikon sebagai produk tindak balas termonuklear bintang agak meluas di alam semesta. Namun, sehingga baru-baru ini, pemerhatian tidak dapat mengesahkan hipotesis ini. Adalah dipercayai bahawa kira-kira 140 juta tahun dahulu, terdapat satu awan debu gas di sesebuah sistem yang kemudiannya berpecah kepada 3 rumpun bebas. Peristiwa ini disebabkan oleh pengaruh graviti jasad angkasa besar yang melepasi berhampiran dengan proto bintang nebula. Jika pemisahan tidak berlaku, jumlah jisim objek yang terbentuk sudah cukup untuk memulakan tindak balas mampan termonuklear tersendiri. Dalam kes ini, bukannya 3 kerdil perang, kita mungkin telah memerhatikan satu bintang kecil. Secara kebetulan, teleskop James Webb mampu memerhati bukan sahaja objek tunggal yang mendiami kediaman angkasa, tetapi juga struktur angkasa yang luar biasa merentang selama ratusan tahun cahaya. Salah satunya ialah Carina Nebula. Kelompok terang dan luas ini terletak kira-kira 8,500 tahun cahaya dari bumi dan mempunyai jisim sehingga 900,000 matahari. Ia mengandungi bukan sahaja awan gergasi gas antara bintang dan debu, tetapi juga beribu-ribu bintang daripada yang terkecil sehinggalah yang paling besar. Di sinilah dua objek paling terang Bima Sakti terletak, Eta Carinae dan WR25. Kilauan setiap satu adalah beberapa juta kali lebih besar
berbanding matahari kita. Objek unik seperti itu sudah tentu menarik perhatian ahli astronomi. Selain itu, kamera inframerah James Webb dapat memilih sejumlah besar bintang dalam kabus berdebu yang sebelum ini tidak diketahui oleh kita. Maksudnya di sini ialah kawasan di angkasa ini melahirkan beratus-ratus bintang. Menurut konsep moden, bintang baru dibentuk oleh daya graviti yang memampatkan dan memanaskan awan debu kosmik. Semasa proses evolusinya, bintang proto melalui beberapa peringkat sehingga akhirnya beberapa tindak balas nuklear berlaku di bahagian dalamannya. Teori ini telah disahkan oleh pelbagai pemerhatian. Tetapi banyak butiran proses yang panjang dan kompleks ini pada masa ini masih belum difahami sepenuhnya. Pembentukan bintang baru kadangkala mengambil masa jutaan tahun. Tetapi ahli astronomi tidak memerlukan masa yang lama untuk memerhatikannya. Teknologi penderia inframerah James Webb mengesan ribuan protobintang dan bintang muda pada pelbagai peringkat evolusi di Nebula Carina. Kesemua objek ini terbentuk dalam awan gas yang sama, yang bermaksud bahawa ia serupa dari segi komposisi dan usia. Dengan memerhatikannya, penyelidik dapat mengesan sepenuhnya proses pembentukan bintang dan lebih memahami kuasa yang terlibat. Beberapa fasa proses ini yang hanya diramalkan secara teori mengambil masa berjam-jam mahupun berhari-hari. Dan dengan James Webb, peluang untuk merakamnya sangatlah tinggi. Untuk pengetahuan semua, kita dapat menyaksikan dengan lebih jelas imej bintang muda yang menyala beribu-ribu tahun cahaya dari matahari. Sementara itu, 18 bahagian cermin berdiameter 6.5 meter dan susunan instrumen ketepatan tinggi di atas kapal angkasa ini membolehkan teleskop James Webb menangkap cahaya dari objek lebih jauh di pinggir alam semesta yang boleh dilihat. Ia berusia lebih daripada 13 bilion tahun, memberikan kita gambaran tentang masa terawal sejurus selepas ledakan besar ataupun Big Bang. Walau bagaimanapun, James Webb tidak akan dapat melihat pendakilau mereka. Tetapi untuk satu kebetulan yang unik, fenomena lensa graviti telah lama diketahui oleh saintis. Fenomena fizikal ini membantu kita melihat dengan lebih baik ke dalam alam semesta. Dan ini adalah cara ia berfungsi. Graviti kuat yang dihasilkan oleh jasad besar memfokus dan menguatkan cahaya dari sumber di belakangnya. Kesan sedemikian boleh dihasilkan dengan syarat bahawa banyak faktor bergabung. Jadi tidak menghairankan bahawa ia adalah salah satu fenomena paling jarang ditemui di alam semesta. Lebih mengejutkan apabila pemerhatian gugusan galaksi Smax 0723 yang terletak kira-kira 4 bilion tahun cahaya dari bumi dapat ditangkap oleh James Webb melalui cahaya objek angkasa yang melalui kanta graviti sebanyak 3 kali. Secara keseluruhan, sinaran telah dikuatkan kira-kira 20 kali ganda. Tanpanya, ahli astronomi tidak dapat membezakannya daripada hingar latar belakang. Objek itu dianggap sebagai galaksi yang jauh dan sangat tua di mana umurnya dianggarkan 13 bilion tahun. Kira-kira 10 gugusan bintang lain juga telah dikesan yang dianggap berasal antara 200 dan 700 juta tahun selepas genesis alam semesta. Menurut beberapa pemerhatian, ia mempunyai struktur kompleks yang mengambil masa 10 juta tahun untuk terbentuk. Penemuan ini membolehkan saintis mengembangkan idea sedia ada tentang peringkat awal evolusi alam semesta, malah membawa kepada persoalan mengenai usianya. Amat malang bagi kita, tahap pengetahuan kita sangat sedikit tentang tempoh tersebut. Dan James Webb pasti akan membantu kita mengetahui lebih lanjut mengenainya dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Teleskop tercanggih telah mengangkat sempadan kognisi kita ke pinggir alam semesta. Kemungkinan terdapat berpuluh-puluh penemuan tersembunyi dalam imejnya sekarang menunggu untuk ditafsirkan tidak lama lagi. Sementara itu, misi James Webb baru sahaja bermula dan akan beroperasi bertahun-tahun lamanya. Kita akan terus mengikuti perkembangannya dan mengharapkan sokongan anda dalam usaha yang panjang, kompleks dan sangat menarik ini. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. AstroLab signing off from space.